Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Didai Motovlog. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Buat baru yang bergabung ke channel Didai Motovlog, selamat datang di channel saya. Pagi ini saya berada di perumahan Medland Puri ya. Nah, ini dia perumahan Medland Puri. Buat teman-teman yang mau beli rumah atau mau kredit rumah, ini di sini banyak pilihan rumah dengan desain minimalis keren-keren ya. Oke, tuh lihat tuh rumahnya bro, keren bro. Kenapa pagi ini saya milih Medland Puri? Karena sekalian saya mau lihat situasi di dalamnya. Dan setahu saya ini bisa tembus ke jalan tol Jakarta Tangerang, Jakarta Merak ya. Bahkan juga bisa ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke teman-teman, ini situasi di dalam perumahan Medland Puri. Sini ada berbagai klaster ya. Kanan Taman Gardenia. Sepertinya tiap-tiap klaster sudah dijaga pintu gerbang masuk oleh security. Ya, cukup aman jadinya buat teman-teman yang mau beli rumah di sini, yang memilih rumah karena faktor keamanan. Di sini saya rasa cukup aman, kawasannya cukup rapi. Kalau dilihat dari pinggir-pinggir jalan ya, sudah ada jaringan internet underground nih. Jadi kalau saya perhatiin di sini sepertinya sudah underground semua ya, mulai dari listrik hingga ke internet. Nah ini panjang jalan, lihat ruko-ruko. Medland Puri bukan perumahan baru, dia sudah lama, tapi ada beberapa bagian yang baru dibangun dan dipasarkan ya. Ya di sini sudah ada sekolah Pilar Bangsa nih. Nah di sini kantor pemasarannya bro. Ya, kalau lihat dari spanduk-spanduk harganya mulai dari 1,3 miliar. Duit semua tuh bro, bukan daun. Ini dia. Wih, lihat suasananya, gerbang masuknya keren bener. Ini The Riviera. Ini dia nih The Riviera. Klasternya keren banget pintu masuknya ya. Udah kayak masuk kota gitu. Nih jalanannya lebar kurang lebih 8 meter nih. Sudah di beton, jalanan mulus, halus. Ya ini klaster Is teres, teras. Ini dia nih klasternya nih. Nampak sedang ada pembangunan jaringan fiber optik ya. Oke, kita belok kanan. Ada sebagian ruas jalan yang sedang diperbaiki nih, bro. Lagi ada pembangunan ini, penanaman PDAM. Nah, di sini juga udah ada pom bensin sel ternyata, bro. Jadi teman-teman yang punya rumah di sini nggak usah jauh-jauh nyari SPBU, bisa beli di dalam langsung. Ya ini dia suasana pagi hari ini di Medland Puri. Kita nggak perlu khawatir ya bro ya, nggak perlu rendah diri kalau kita hari ini belum punya rezeki untuk beli rumah mewah. Kita banyak-banyak doa aja ya. Siapa tahu Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Amin. Kita bisa beli rumah. Ini udah ada Bank Permata, bro. Ada rumah sakit Mandaya Royal Hospital. Keren. Oke. Ternyata juga ada SPBU warna hijau nih. Namanya BP ya. Keren, 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 keren. Sudah ada kopi kenangan. Nah, ini untuk akses jalan tolnya nih, bro. Ya,
Ini dia suasananya, Madland Puri. Nah, ini bisa ke Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, Merak, Karangtengah, Ciledug. Nah, ini bisa masuk jalan tol ya, sebelah kiri masuk Jakarta, Bogor, Bandung nih. Kalau yang mau ke Bandung bisa langsung lewat sini. Wih, nanti di ujung kita balik lagi ya, bro. Atau kita mau tutup di sini, closing, tapi baru berapa menit nih. Nah, ini dia suasana pagi jalan tol nih. Kita lihat ya. Oh bro, jalan tolnya no arah Kebon Jeruk no. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman semuanya. Abang-abang pada ngeliatin. Oke, ini yang mau masuk ke tol Bitung Tangerang belok kiri ya. Bisa. Ini tembus-tembus ke Metro Permata Karang Tengah Ciledug. Nah, ini kita putar balik. Kita putar balik, ya Allah. Madland Puri ini berdekatan dengan perumahan Metro Permata dan Green Lake. Green Lake City, dia dekat benar. Terintegrasi dengan jalan tol. Kita putar, ambil. Oh, sudah ada Starbucks, bor. Buat pencinta kopi sepertinya di sini tempat kalian. Oke, terbalik, kita balik lagi ke Jalan Ahmad Dahlan ya. Ya, ini suasananya. Nah, ini banyak kapling-kapling yang belum dibangun nih, bro. Buat kalian yang punya duit berlimpah, silakan kunjungi Madland Puri. Lihat sendiri kapling-kaplingnya. Ini sedang ditanam pipa-pipa PDAM ya. Aksesnya, ini dia yang tadi nih, Cluster de Riviera. Cicilan hanya 8 jutaan, bro. Nah, ini marketing galeri. Bisa lihat sendiri teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan limpahan rezeki, jadi bisa beli rumah di daerah sini nih. Sekarang ada pedestrian jalan ya, dengan dicor beton. Sepertinya di sini klaster baru ya, bro. Boleh masuk kah? Coba kita lihat. Iya, ini dia salah satu perumahannya. Ini suasananya cukup tenang ya.
cukup keren. Oke, kita putar balik aja. Ya itu lihat tuh di dalamnya tuh. Rumah 2 lantai, minimalis, sudah ada kanopi. Keren. Cicilan DP 8 jutaan ya. DP-nya 2, cicilan 8 juta, Bro. Nah, ini dia. Oke, dari Medland Puri, Kota Tangerang. Di Dai Motovlog mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.